jatuh di desa Dap-Dap Putih. Hujan yang turun deras di wilayah Dusun Munduk, Desa Tista, Buleleng, Bali ini sempat mengebohkan warga. Selain disertai petir, hujan yang turun berupa es juga membuat warga terkejut. Sejumlah warga bahkan berupaya menampung butiran-butiran es yang jatuh. Menariknya, fenomena hujan es di Dusun Munduk, Desa Tista hanya terjadi di satu wilayah dan tidak berdampak pada sejumlah desa lainnya. Menurut salah seorang warga, fenomena hujan es ini yang kedua kalinya. Pertama kali sempat terjadi sekitar tahun 1990. Sebenarnya sih fenomena ini dulu pernah di sini juga. Jadi tahun 90-an, saya masih ingat itu waktu SD kira-kira. Sempat juga terjadi hujan es waktu itu, cuman sebentar. Tapi kalau kali ini cukup lama dan merata gitu kan. Hujan es berlangsung cukup lama, sekitar 30 menit. Beruntung, hujan es tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi lainnya. Warga diimbau untuk waspada mengingat sejumlah wilayah di Indonesia mengalami fenomena anomali cuaca La Niña. La Niña diprediksi memasuki puncaknya pada Desember hingga Februari tahun depan.